Wih, ngeri banget ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wejekta Gaming Official. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba bahas ya untuk update Yuju NCE versi terbaru. Kali ini versi 269, guys. Kita coba ya nanti mainin Demon Slayer gimana nih. Karena sebelumnya atau versi sebelumnya yang terakhir saya bahas itu di bagian audionya dia ngebug, guys ya. Nah, langsung aja di sini kita masuk dulu ke dalam aplikasi Yuju emulatornya. Kemudian kita coba lihat di sini masuk ke dalam setting, ke pengaturan, kita coba lihat di bagian advanced setting, di bagian sistem dulu teman-teman ya. Nah, di sini masih tetap sama ya. Di sini masih belum ada perubahan yang cukup membuat saya wah gitu teman-temannya di sistem ya. Kemudian di bagian grafik. Di bagian grafik di sini FSR masih ada nih, aman ya guys ya. Ini memang fitur terbaru mulai di versi 200-an sekian lah, saya lupa tuh teman-teman karena banyak banget versinya untuk Yuju emulator ini ya. Nah, di sini masih tetap sama ya. Ini reaktif, shaders, force maximum untuk Adreno only. Ini masih tetap sama guys ya. Memang yang paling terbaru tuh settingannya FSR sharpness ya. Oke, lanjut di sini kita coba lihat di bagian audio. Cuman dua aja settingannya di bagian debug. Ini pastikan menggunakan native codec eksekusi ya NCE guys. CPU akurasinya auto aja ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk di yang lainnya ini kontrol juga nih ya. Ini ada guys ya. Ini bisa teman-teman langsung coba tes nanti ya. Nah, kemudian untuk di bagian firmware masih tetap sama guys ya. Kemudian yang paling penting juga di sini teman-teman, kalau misalkan sudah di-update untuk aplikasi Yuzu-nya, langsung teman-teman verifikasi ya. Nah, ini langsung verifikasi untuk menghindari hal-hal yang ya bikin error gitu teman-teman ya. Oke, sudah teman-teman, langsung saja di sini kita masuk ke dalam settingan per game. Seperti ini, untuk di bagian setting, di bagian sistem kita coba settingannya seperti ini ya guys ya. 0,75 kali. Kemudian untuk window adapting filteringnya di sini kita gunakan AMD FX ya, super resolution guys, saya gunakan yang ini. Kemudian FSR sharpness-nya kita gunakan 25% aja atau default ya. Oke, seperti itu, dan langsung kita coba lihat yang lainnya di bagian audio debug sudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba lihat untuk di bagian GPU manager. Nah, untuk GPU saya ternyata kemarin itu pakai yang MSA Turnip Adreno Driver 23.3 guys. Kita coba gunakan ini dulu. Nanti kalau misalkan masih bug atau error kita coba gunakan driver Turnip yang lain ya. Oke. Nah, di sini nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplay. Gimana nanti, apakah dia lebih stabil, lebih lancar daripada versi sebelumnya guys? Tanya di sini Bang pakai HP apa? Saya pakai iQOO Z7 5G guys. Oke ya. Langsung aja di sini nanti kita masuk ke dalam gameplay dari game Demon Slayer ini cuy. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam gameplay dari game ya Demon Slayer, dan teman-teman bisa dengar sendiri ya. Untuk suaranya nih enggak gerejet-gerejet seperti sebelumnya ya. Tuh ya. Aman jadi teman-teman suaranya di sini ya. Oh ya. Oh, suaranya aman guys, jadi nggak kayak ngebug gitu ya. Teman-teman bisa disimak aja di video sebelumnya, itu suaranya nggak semulus ini guys, nggak mulus ya. Kita coba gunakan skill spesialnya ya. Nah, ini dia, ini teman-teman tuh lihat. Wih, ngeri banget ya. Skillnya ngeri. Mantap guys ya, ini ngeri ya. Nah, ya. Oh. Wih. Ngeri. Jadi super lihat. Mantap ya. Oke, guys. Langsung kita coba lihat ya. Ini untuk suaranya mantep ya. Jadi sekarang untuk versi yang 269 ini sangat-sangat stabil guys. Worth it lah ya.
untuk game Demon Slayer aja bisa lancar banget dengan settingan yang sudah saya perlihatkan tadi di awal, guys ya. Lihat FPS-nya bisa di 29,9 stuck di sini, guys. Nah, artinya ini lancar banget, cuy. Mantap sekali ini ya. Oke. Nah, ya, yang mau coba teman-teman langsung cek aja di deskripsi untuk link aplikasi Yuzu Emulator versi 269-nya ya. Oke. Kita skip aja deh. Nah, kita began sekarang nih. Kita kayaknya tarung beneran ini ya. Oh, bener. Ini tarung beneran, guys. Kita coba ya. Agak susah kalau nggak nangkis. Oh my god. Oh my god. Aduh, gak kena eh. Oke, kita jurus spesial ya. Oh my god. Oke, sinematik lagi, guys. Ngapain dia? Wish. Ngapain dia? Oke. Widih, ngeri guys. X. Oke. Wih, ngeri. Kebuka topengnya, guys. Skip aja ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa di skip. Keren. Ini seru banget nih Demon Slayer nih, guys. Ya, yang mau coba langsung aja nanti ya. Keren ini. Oke, jadi ini untuk tahap pertama selesai, guys. Kita skip aja ya. Oke, ini dia. Dan diwajibkan pakai kipas ya, guys ya. Pakai kipas ya. Kalau nggak pakai kipas, panas, guys. Panas ya. Oke, jadi seperti itu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini ya. Yang mau coba langsung cek aja di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.